Pemirsa, kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan di sebuah kafe yang vibes-nya begitu sederhana. Kafe ini berada di kawasan Depok Baru. Dari stasiun Depok Baru, Anda cukup menggunakan kendaraan online selama 20 menit dan Anda akan sampai di Bronx Coffee. Kafe ini berada di kawasan Kukusan dan cocok banget untuk Anda mengerjakan tugas atau work from cafe atau WFC dari sore ke malam, karena di sini sore ke malam itu vibes-nya lebih sunyi dan lebih enak, guys. Di sini Anda bisa memesan berbagai minuman dan makanan, mulai dari kopi hingga non-kopi, kemudian makanan ringan hingga berat. Di sini semuanya ada, guys, dengan harga yang tentunya begitu terjangkau, mulai dari 15 ribuan. So guys, today we have ayam popcorn. Di sini saya mencoba ayam popcorn. Ayam popcorn merupakan ayam yang dipotong kecil-kecil menyerupai popcorn dan digoreng menggunakan tepung terigu. Ini harganya sekitar 20 ribuan dan ini worth it sekali karena ditambah dengan nasi yang begitu banyak. Rasanya pun enak dan cocok di lidah saya, guys. Dagingnya crispy di luar dan lembut di dalam, kemudian ditambah juga dengan acar dari kol dan wortel yang begitu segar, guys. Ditambah juga dengan sambal yang begitu pedas. Jika beruntung, Anda juga bisa bertemu dengan makhluk berbulu atau anabul, kucing yang merupakan milik dari si pemilik kafe ini, guys. Bagi Anda yang tertarik untuk menghabiskan waktu di sini, Anda cukup datang ke Jalan Haji Khoja Raya nomor 10, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.